itu ada penumpang yang awalnya nggak apa-apa, terus tapi meninggal di dalam bis itu. Itu infonya meninggal di daerah mana, Pak? Di Grogol. Oh, di Grogol. Itu posisinya berarti dari terminal? Ya, mungkin sudah lewat terminal, terus. Itu dari terminal mana? Grogol, terus Grogol. Katanya dibawa ke rumah sakit Grogol. Uh-huh. Terus tidak infonya loh ya, Mas. Ya? Okay. Itu infonya meninggal di bus atau di dalam bus? Di dalam bus. Nah, langkah dari apa? Sopir atau dari bus itu sendiri seperti apa? Laporan ke Polsek setempat dan ya. Dibawa ke rumah sakit. Katanya gitu. Kalau informasi hari ini untuk jenazahnya sendiri dibawa kemana? Dia akan katanya mau dibawa pakai ambulan langsung menuju Rawabungkul. Oh, langsung dari sana dibawa ya. Ke Rawabungkul. Dari pihak keluarga apa sudah di ini, Pak? Dari pihak keluarga awalnya enggak tahu, enggak bisa dihubungi, katanya yang di rumah itu orang tua sakit-sakitan, terus kita cari info nomornya apa perangkat yang dari Rawabungkul dan ketemu Pak Cari, katanya tadi sudah clear, katanya gitu. Oh, clear. Artinya ini sudah jenazah sudah mulai diberangkatkan ke rumah duka. Sudah dari rumah sakit. Dari rumah sakit. Ya, tapi berarti ini posisinya belum di ini. Belum sampai sini, belum, paling nanti malam. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.